Sorry guys, jadi aku ini habis tidur-tiduran sambil nonton YouTube. Dan ini adalah kegiatan siang aku, cuma ada nyamperi. Cuma, kegiatan sore aku ya. Tadi aku bilang sore apa siang sih? Pokoknya ini kegiatan siang aku, ini cuma sekedar vlog-vlog aja gitu. Ya, jadi aku mau minum energen. Oke, aku mau aduk-aduk dulu. BTW, aku menunjukkan ke kalian ini adalah setup baru aku. Abaikan ini guys, karena tadi aku habis kerjain tugas banyak banget di sekolah. Terus kemarin juga aku habis ngerjain tugas banyak banget. Tisunya aku taruh di sini, habis itu di sini ada banyak-banyak gitu lah. Oh ya, ini notebook yang udah aku dekor kemarin-kemarin. Jadi aku mau habisin dulu. Biasanya tuh aku sambil nonton YouTube ya. Cuma karena aku lagi nge-vlog, jadi aku nggak nonton YouTube gitu. Jadi, aku mau nanya deh ke kalian. Kalian tuh kalau lagi nonton YouTube itu suka sambil makan cemilan itu gak sih? Kalau aku tuh kalau nonton YouTube ya suka banget sambil makan cemilan itu, kayak enak aja gitu. Dan tadi kenapa ada ini di meja aku berantakan banget, karena tadi aku habis pikir nih gambar gitulah buat sekolah, disuruh bikin kayak ilustrasi apa namanya, siput ya, bikin ilustrasi gambar siput itu. So ya yeah. Oh ya, ini brush pen dan udah ngefray, bukan udah ngefray banget sih, 2% ngefray gitu dia. Kayak nggak enak lah pokoknya kalau dipakai. So, ini aku akan beresin dulu. Ya guys, udah habis. Tinggal ini ada serbuk-serbuknya. Oke, udah selesai. Tadi aku habis nonton The Golden Family. Dan aku sekarang bingung pengen ngapain. Kayaknya aku pengen buka ini deh. Oke. Sebentar, wait. Oh, ini. Oke. Dia aku mau buka ini karena ya aku gemes aja itu pengen buka gitu, cuma sayang gitu loh ke belakangnya. Oke, jadi sekarang aku mau cari pinset aku dulu. Kalian tahu pinset kan? Wah, hilang lah. Oke deh, aku cari dulu ya pinset aku. Oke, udah ketemu nih pinsetnya. Oke, langsung aja kita buka. Cara ngekretek itu kayak gini guys. Ini kan aku ada isolasinya juga kan, jadi aku waktu itu isolasiin biar gak kayak kebuka-kebuka gitu. Oke, kita aduh. Oke, kita buka dulu ini si isolasinya.
tertarik. Perfect. Ini masih lengket ya guys, karena tadi itu diisolasikan. Ini benar-benar lengket. Yang belakangnya nggak apa-apa kalau robek, tapi yang penting depannya, karena depannya itu kayak suatu yang enak dipandang aja. Nah, ini dia ya. Ini kita harus buka sebentar, buka sedikit aja ini. Oke. Lalu ininya dikeluarin. Ini sama aja kayak buka mainan-mainan lain yang ada packaging ini itu kayak yang bagus gitu ya. Jadi kalau kalian nggak mau buang, kalian bisa pakai pinset or pakai silet ya. Silet juga bisa. Oke, sudah keluar. Lihat nih. Jadinya masih ada gitu loh ininya. Masih ada boxnya gitu ya. Jadi masih ada boxnya. Boxnya utuh ya. Ini agak lengket-lengket dikit di sini. Terus ini juga kalau kalian mau masukin lagi, kalian bisa masukin. Dan tip X-nya selamat, gak ada cedera sama sekali. Nah, ini pakai pinset ya. Kalau kalian mau sih, kalian bisa pakai pinset. Ini dia, gak ada yang lecet sama sekali ya. Kalian lihat. Ini benar-benar mulus banget. So ya, setelah aku menghabiskan energi aku kayaknya pengen stop aja videonya karena aku juga pengen nonton-nonton video-video lain. Jadi sekian dulu buat video kali ini. Jadi ya ini dia tip X-nya ya. Bagus banget. Jadi aku suka banget sama tip X ini, nggak tahu kenapa, suka banget aja. Dan ini tuh kayak ada bunyi-bunyi gitu. Kalau dikocok-kocok itu kayak ada bunyi gitu. Kayak ada bunyinya gitu. Ini kayaknya bakalan enak sih dipakainya, kayaknya ya. Aku juga nggak tahu. Pokoknya ini ucol dah, lucu dah. Oke guys, sekian and have a nice day.